Sawah, ladang, dan kebun. Episode 68 untuk teman-teman kelas 2. Hore, sudah sampai. Senang deh, ibu ajak aku menginap di rumah kakek di pedesaan ini. Ajeng suka sekali, udaranya segar. Benar, Ajeng. Karena masih banyak tumbuhan dan sedikit mobil. Iya Ajeng, sudah ada teman-teman kita anak kelas 2 di rumah loh. Oh iya benar. Halo teman-teman semua. Selamat pagi. Namaku Ajeng. Dan ini ibuku. Halo, salam kenal juga ya teman-teman di rumah. Bu, itu ada yang datang. Siapa ya? Halo Ajeng, halo Bude. Oh, itu Adi, Bu. Itu Adi, sepupuku. Dia adalah anak dari adik ibuku. Apa kabar Ajeng dan Bude? Baik dong, Adi. Adi, ini ada teman-temanku, anak kelas 2 di rumah, yang akan belajar bersama kita nanti. Sama dong, aku juga kelas 2. Salam kenal, teman-teman. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu yuk, supaya belajarnya lebih fokus dan tenang. Mari teman-teman, kita berdoa. Amin. Jadi kita belajar apa hari ini? Tunggu dulu, hari ini hari apa ya Ajeng? Ayo, hari apa? Coba diingat-ingat. Oh, aku tahu. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 12 April 2021. Iya, benar. Indonesia adalah negara agraris. Sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian atau bercocok tanam. Hari ini kita akan belajar tentang tempat petani melakukan pekerjaannya. Sawah, kebun, dan juga ladang adalah lahan pertanian, tempat petani bekerja. Mari kita pelajari bersama apa perbedaannya dan hasil pertanian dari sawah, kebun, dan juga ladang. Kalian sudah siap untuk belajar belum nih? Siap, Ibu. Aku juga siap, Bude. Coba Ibu tanya dulu, satu hal yang diperlukan untuk bercocok tanam itu apa ya? Tanah, Bude. Oh, iya benar. Karena tanah menghidupkan tumbuhan. Betul, tapi seorang petani tidak hanya menanam tumbuhan di sembarangan lahan loh. Ada beberapa lahan yang cocok untuk tanaman tertentu dan juga tidak cocok untuk tanaman lain. Makanya, penting untuk petani mengenali jenis tanaman dan lahan yang dipilih. Makanya ada yang disebut sawah, lalu kebun, atau juga ladang. Oh, begitu ya. Terus itu bedanya apa ya, Bu? Untuk jawab pertanyaan Ajeng, kita mulai dari tebak gambar ini ya. Nah, ini namanya apa ya kira-kira? Ini sawah kan, Bu? Betul. Jadi, sawah itu adalah lahan pertanian yang basah. Ajeng lihat, selalu ada air menggenang di sawah. Karena sawah harus selalu dialiri air dan hanya bisa dipanen sekali. Artinya, setelah panen harus ditanami kembali. Dan sebelum ditanam, harus diolah dengan dibajak. Dan hasil sawah biasanya adalah padi.
baik. Sekarang kalau gambar ini, lahan pertanian apakah ini? Sawah atau bukan? Ini sepertinya bukan sawah, tapi disebutnya kebun. Benar tidak, Bude? Benar, Adi. Kalau kebun itu termasuk lahan pertanian yang kering, tidak basah atau perlu dialiri air sepanjang waktu seperti sawah. Ia bisa ditanami satu jenis pohon dan tidak langsung habis setelah satu kali panen. Contohnya kebun jambu. Pohonnya sendiri bertahan lama dan dapat menghasilkan buah jambu beberapa kali tanpa harus ditanam ulang. Oh. Nah, kalau gambar yang terakhir ini adalah lahan pertanian yang disebut apa, hayo? Ini ladang jagung ya, Bude? Ya, benar lagi. Seperti kebun, ladang juga berlahan kering. Tidak mesti dialiri air terus-menerus. Namun, pengolahannya mirip dengan sawah. Harus dibajak atau dicangkul dulu sebelum ditanami. Nah, tapi kalau sawah dibuat petak-petak, sedangkan ladang tidak. Biasanya, ia berupa lahan besar yang ditanami satu atau beberapa tanaman sejenis. Menarik sekali ya, Bu. Bagaimana kalau kita mulai baca cerita, Bu? Benar juga, Jeng. Ibu sudah pilihkan nih lembar cerita yang cocok untuk hari ini. Mau? Wah, mau. Petani dan hasil pertaniannya. Beras, sayuran, dan buah-buahan. Perhatikan gambar di atas. Dari mana makanan tersebut berasal? Pertanian. Benar sekali. Kamu tentu tahu beberapa jenis pertanian yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Apa saja hasil dari pertanian tersebut? Petani padi. Tentu sudah banyak yang mengetahui jenis pertanian yang satu ini. Petani padi bekerja di lahan basah yang digenangi air, yang dikenal dengan nama sawah. Tahukah kamu, kebanyakan petani padi ada di dataran rendah? Umumnya, di dataran rendah terdapat banyak sungai dan juga saluran irigasi yang digunakan sebagai pengairan. Petani sayur dan buah berbeda dengan petani padi. Petani padi bekerja di lahan basah. Petani sayur dan buah bekerja di lahan kering. Biasanya ini berada di daerah dataran tinggi yang curah hujannya tinggi. Tahukah kamu? Petani sayur dan buah mengandalkan curah hujan untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanamannya. Banyak bahan makanan yang dihasilkan oleh petani. Tanpa kita sadari, pekerjaannya sudah membantu kita dalam memperoleh makanan. Oleh karena itu, kita harus menghargai kerja keras para petani. Selesai deh ceritanya. Bagaimana menurut Ajeng dan Adi? Wah, bagus sekali, Ibu. Aku jadi banyak tahu nih. Iya, Bude. Menarik banget. Aku ingin menjadi petani seperti kakek. Wah, hebat, Adi. Menjadi petani itu juga pekerjaan yang mulia. Seperti yang dikatakan di kalimat terakhir cerita tadi. Kalian masih ingat tidak? Kita harus menghargai kerja keras para petani. Hebat. Dan itu artinya kita harus menghargai kakek. Ya kan, Bu? Benar. Oh iya, Ibu mau tanya. Kalau kakek itu lahan pertaniannya termasuk apa ya? Aku tahu. Tadi ditunjukkan oleh Adi sawahnya kakek. Jadi, lahan pertanian kakek adalah sawah. Berarti kalian sudah paham kan mengenai lahan pertanian? Paham. Hebat. Kita lanjutkan ke latihan mengisi tanda baca yang benar ya. Mari kita lihat soal berikut ini. Kalian isi tanda baca yang benar untuk kalimat ini ya. Yang pertama adalah
dari mana makanan tersebut berasal. Tanda manakah yang benar? Titik, koma, tanda seru, atau tanda tanya? Dari mana itu kan kata tanya. Berarti tanda tanya, Bu. Benar. Lanjut soal kedua. Ayo Adi, coba bacakan. Petani sayur dan buah bekerja di lahan kering. Tanda bacanya titik. Karena ini adalah kalimat pernyataan, Bude. Tepat sekali, Adi. Untuk soal ketiga, apa saja hasil dari pertanian tersebut? Mari Ajeng dan Adi jawab bersamaan ya. Satu, dua, tiga. Tanda tanya. Betul lagi, karena apa adalah kata tanya. Halo kakek, sudah selesai bertani ya? Halo Ajeng, pas sekali. Kakek baru saja merapikan alat-alat tani. Kalian tahu kan petani seperti kakek juga memerlukan beberapa alat untuk bekerja. Aku kasih tahu Ajeng ya kek. Ini namanya pacul, arit, singkal bajak, dan pelubang plastik. Tapi keempat alat ini sudah termasuk tua, jadi kakek harus beli lagi nih. Nah, kakek punya uang 200 ribu rupiah. Adi dan Ajeng bisa membantu kakek menghitung berapa alat yang bisa kakek beli dengan uang 200 ribu rupiah itu. Siap, bisa kek. Ini dia daftar harganya, Ajeng. Di pacul itu harganya adalah 90 ribu rupiah. Arit, harganya 45 ribu rupiah. Singkal bajak, harganya 75 ribu. Dan pelubang plastik, 50 ribu rupiah. Berarti kita jumlahkan dulu ya, kek. Berapa total harga dari semua alat ini? Yuk, Ajeng. Jika dibeli semua, maka 90.000 ditambah 45.000 ditambah 75.000 ditambah 50.000. Berapa ya itu? Kita hitung sama-sama yuk, Jeng. Aku tambahkan pacul dan aritnya dulu. Yaitu 90.000 ditambah 45.000 sama dengan 135.000 rupiah. Kalau singkal bajak dan pelubang plastik berarti 75.000 ditambah 50.000 sama dengan 125.000. Nah, berarti total harga keempat alat itu adalah 135.000 ditambah 125.000 yaitu sama dengan 260.000. Pintar dan kompak sekali kalian. Nah, tapi uang kakek hanya ada 200 ribu. Artinya tidak cukup untuk membeli keempat alat tani itu sekaligus. Bagaimana dong? Berarti harus kita kurangi, kek. Coba ya, kalau tanpa pacul, berarti kakek membayar 260 ribu dikurang 90 ribu sama dengan 170 ribu rupiah. Kalau tanpa arit, berarti kakek membayar 260.000 dikurang 45.000, yaitu 215.000 rupiah. Dan kalau tanpa singkal bajak, berarti 260.000 dikurang 75.000 sama dengan 185.000 rupiah. Kita juga bisa buat tabel seperti ini nih untuk menentukan alat-alat yang dibeli.
Kita baca sama-sama ya. Jika membeli satu pacul, satu arit, satu singkal bajak, harganya Rp210.000. Jika membeli satu pacul, satu arit, satu pelubang plastik, harganya Rp185.000. Kalau membeli satu pacul, satu singkal bajak, satu pelubang plastik, harganya Rp215.000. Dan kalau beli satu arit, satu singkal bajak, dan satu pelubang plastik, harganya Rp170.000. Benar. Wah, jadi kakek bisa lebih mudah nih memperkirakan peralatan bertani apa yang bisa kakek beli dengan uang Rp200.000. Terima kasih, Adi dan Ajeng. Sama-sama, kakek. Tadi, Ajeng dan Adi sudah bertemu kakek, kan? Berarti sudah paham ya membuat tabel untuk menentukan alat tani yang bisa dibeli. Sudah, Bu. Sekarang kita latihan lagi ya. Baik, ini sudah Ibu siapkan dua papan tulis. Adi dan Ajeng buat tabel seperti tadi ya. Pertama, kita lihat dulu daftar harga dari barang-barang ini. Ada pupuk hebat, harganya Rp75.000. Pupuk organik Rp40.000. Pupuk manjur Rp65.000. Pupuk asli Rp50.000. Nah, ada dua pertanyaan nih. Ajeng jawab untuk soal pertama dan Adi jawab untuk soal kedua ya. Soal untuk aku adalah tentukan dua jenis pupuk yang dapat dibeli dengan uang Rp150.000. Kalau soal untukku adalah apakah petani dapat membeli empat jenis pupuk dengan uang Rp200.000? Nah, kalian buat tabelnya di papan tulis masing-masing ya. Siap. Aku sudah nih, Bu. Aku juga sudah, Bude. Baik, ayo Ajeng, jelaskan jawabannya. Dengan uang Rp150.000, dua jenis pupuk yang bisa dibeli adalah pupuk hebat dan pupuk manjur, yaitu Rp75.000 ditambah Rp65.000, jumlahnya Rp140.000. Jadi, ada kembaliannya tidak? Ada, Bu. Uangnya Rp150.000 dikurang harga pupuk Rp140.000, berarti kembaliannya Rp10.000. Betul, Ajeng. Sekarang kita lanjut soal kedua. Silahkan Adi, jelaskan. Baik, Bude. Uang petani adalah Rp200.000. Setelah Adi hitung, ternyata uang Rp200.000 tidak cukup untuk membeli empat jenis pupuk yang berbeda. Karena Adi coba hitung membeli empat pupuk organik. Satu pupuk organik harganya Rp40.000. Berarti 4 dikali Rp40.000 adalah Rp160.000. Adi sudah coba menghitung empat jenis pupuk lain belum? Tidak perlu, Bude, sebab pupuk organik adalah yang termurah. Berarti tidak akan cukup untuk membeli empat jenis pupuk yang berbeda-beda dengan harga yang lebih tinggi dari Rp40.000. Halo teman-teman, kalian sudah kenal aku kan? Benar, aku Adi, sepupunya Ajeng. Tadi kita sudah belajar bersama. Tapi, kali ini aku akan memandu kalian untuk membuat proyek akhir minggu kali ini. Penasaran kan, apa sih proyek akhir minggunya? Ini dia petunjuknya. Betul sekali, membuat poster tahapan penanaman dalam pertanian. Nah, kalau aku akan membuat poster tahapan penanaman padi.
Tapi itu kan aku ya. Kalian boleh loh membuat tahapan penanaman pertanian yang lain, bisa sayuran atau buah-buahan. Tergantung kalian sukanya apa. Ini aku tunjukkan contoh-contohnya. Nanti kalian bisa membuat poster seperti ini. Wah, bagus sekali ya teman-teman. Tertarik kan membuatnya? Seperti biasa, untuk langkah pertama kalian tentukan dulu ingin menggambar poster apa. Dan tuliskan di buku jurnal proyek akhir minggu kalian seperti ini. Kalau begitu, sampai di sini dulu ya. Kita lanjut lagi di proyek akhir minggu dengan agenda yang berbeda. Sampai jumpa besok teman-teman. Seru sekali pembelajaran hari ini ya, Di. Iya, Ajeng. Ternyata kalau belajar bersama, semua terasa lebih menyenangkan. Coba, apa pelajaran yang paling kalian ingat dan senangi hari ini? Aku senang menebak gambar sawah, ladang, dan kebun. Sama baca cerita, seru sekali. Dan membuat aku semakin kagum sama petani, Bu. Oh iya, sama membuat tabel. Nah, jangan pernah berhenti untuk semangat belajar ya. Pasti selalu ada hal membahagiakan yang kita dapat waktu belajar. Pastinya, Bu. Terima kasih ya Adi dan Ibu sudah menemani aku belajar. Teman-teman kelas 2 yang ada di rumah, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan acara ini lagi besok ya. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa istirahat yang cukup, makan sehat, juga berdoa dan berolahraga. Selalu semangat belajar dari rumah ya teman-teman. Dah. Dah. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.